Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mencopot direktur dan sejumlah pejabat STIP Jakarta buntut kasus kematian seorang taruna yang tewas dianiaya seniornya. Tak hanya itu, Menhub juga memutuskan STIP tidak akan menerima siswa baru di tahun 2024 agar tidak ada lagi istilah senior dan junior. Kasus tewasnya taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran usai dianiaya seniornya berbuntut panjang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan untuk mencopot direktur beserta sejumlah pejabat di STIP sebagai tindakan tegas atas kekerasan yang terjadi di lingkungan STIP. Tak hanya itu, guna memutus tradisi senioritas yang memberikan dampak buruk, Menhub juga memutuskan untuk melakukan moratorium, yakni tidak menerima siswa baru di tahun 2024. Hal ini bertujuan agar tidak ada lagi istilah senior dan junior. Kurikulum yang ada di STIP juga akan diubah menjadi lebih humanis dan berteknologi. Kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di STIP Marunda. Ini sebagai rasa bahwa tanggung jawab dan tindakan tegas itu harus dilakukan. Moratorium di satu angkatan itu kita nggak terima. Apa tujuannya? Agar memutus tradisi jelek sehingga tidak ada lagi istilah senior dan junior. Sebelumnya, polisi menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus tewasnya taruna STIP Jakarta usai dianiaya oleh seniornya. Ketiga tersangka itu memiliki peran masing-masing, yaitu memanggil korban, mengawasi lokasi, dan memprovokasi. Polisi menyebut arogansi senioritas dari para tersangka jadi motif di balik penganiayaan. Dan gelar perkara, kemudian kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 43. Lalu FA juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi di depan pintu toilet, dan ini dibuktikan dari CCTV kemudian keterangan para saksi. Pada Jumat 3 Mei lalu, korban yang bernama Putu Satria Ananta Rustika dianiaya seniornya di toilet sekolah hingga tak sadarkan diri. Dari rekaman CCTV diketahui, korban sempat dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis di klinik sekolah. Namun, setelah diperiksa, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Hingga saat ini, Polres Metro Jakarta Utara telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka. Tim Liputan, Kompas TV.